Silakan, silakan Pak. Oke, dibacain juga pernyataan dari Pak. Ya, pernyataannya okay. Dibacakan. Mudah-mudahan kita sama ya. Mudah-mudahan ya. Kalau nanti saya punya anak, saya ingin anak saya menjadi seperti mamanya yang berlama. Iya, oke. Okay. Yang kedua, jadi anak yang berbakti. Terus jadi anak yang soleh dan segala pastinya. Yang ketiga, jadi anak yang berprestasi kayak bapaknya. Dan keempat, melanjutkan cita-cita orang tuanya. Karena mamanya dari guru bahasa Inggris, saya berharap besok anaknya juga pintar bahasa Inggris. Amin, amin, amin. Karena saya juga dari orang entertain, saya akan ajarkan entertain. Gitu. Amin. Yang kelima, berguna bagi agama dan juga negara. Ini yang paling penting sebenarnya. Ini yang paling penting. Siapa tahu besok menjadi presiden anak kita. Amin. Mudah-mudahan sama ya. Oke, silakan lanjutkan. Terima kasih sedikit banyaknya dan sama. Kok tahu ya abis kamu? Kalau nanti saya punya anak, saya ingin anak saya menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa, terutama orang di sekitarnya. Amin. Amin. Cita-citanya tergantung kemampuan dan keinginan ataupun bakat dari si anak. Amin. Mampu bertanggung jawab dan bisa menjalankan kewajibannya dan yang pastinya berprestasi. Amin. Kayak bapaknya mungkin pak. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.